Yo, what's up guys? Fresh Nikati Demon balik lagi. Hari ini kita akan bermain Roblox Pokemon Red Bronze. Dan ya, hari ini saya bakal leveling up Pokemon saya. Soalnya, tapi coba kita cek Pokemon kita dulu. Frogadier level 22, Girafarig level 16, Banobie level 12, dan Nidoran level 12 juga. Beruntung nih, sasaran Frogadier apa? Rhyhorn. Pasti sebenarnya Rhyhorn berguna ya guys. Defense-nya bagus dia. Oke, langsung aja Water Pulse karena itu dia guys, kelemahan dari Pokemon tipe batu. Itu air. These walls. These tall walls and narrow paths were created by molten lava years ago. Oh, jadi apa jalan ini katanya pernah dibuat karena apa lava yang menjalar ya. Dari situ they make great place to sit and wait for trainers to battle. Jadi dia manfaatin apa? Oke, Geodude. Sasaran Frogadier. Geodude ini tipenya batu, langsung aja Water Pulse, nanti dia langsung mati. Enggak, dia justru endure the hit. Oke, confuse-nya dia dapat damage nggak? Iya benar, dia dapat damage. Oke, Frogadier dapat 150 XP. Slakoth. Coba dia. Itu Slakoth lucu banget, lihat aja tuh kayak gitu Slakoth. Water Pulse paling kuat nih. Frogadier gain 180 XP. I may have lost, but I like my spot here. Dia bakal stay di situ terus aja guys. By the way, ini musik gak bisa diganti loh. Apa lagi? Lead Leo. Aduh. Kayak Girafarig itu bagus sih. Jerry's terlalu apa dia terlalu gugup. Sekalian aja nih buat apa? Buat nambahin EXP. Nah itu sih. Nah katanya udah ada banyak yang apa yang masih tahu ya tentang kalau kalian nggak tahu, Regigas ini adalah salah satu Pokemon legendary dari tiganya itu ada Regice, Regirock, Registeel. Oke, jadi kita bakal I'm studying the strange configuration of these rocks. Saya sedang mempelajari tentang konfigurasi aneh tentang batu ini. It seems that they will be placed in a circular pattern. Oke. And not by natural means. Jadi katanya batu ini apa sudah seperti ini, tapi katanya ini bukan apa kondisi natural gitu loh. Contohnya. Oke. Okay. Tapi katanya bakal ada logiknya katanya. Ini bakal jadi kebutuhannya. Jelas ya. Lagi nih, Nid Leo lagi. Aduh, dan lumayan lah ya buat nambah EXP. Frogadier. Oke. Coba kita bisa rematch nggak? Biasanya kita bisa rematch. Takutnya kehabisan tuh. Soalnya di situ ada apa batas ini. Ini Leo lagi. Ini kayak langka.
Nah, kalau kalian lihat di sini guys, TV PP-nya ini maksudnya itu adalah batas gerakan. Batas gerakannya. Jadi saya enggak mau buang-buang water pulse nih, soalnya berguna banget di sini. Bitzo electric type dia. Kita langsung aja tentang itu apa gym leadernya atau oke. Loading. Oke, langsung aja. Aduh, ini masih parkour guys. Kok aja deh. Yeah. Baik guys. Kalian nggak perlu apa bertarung lagi melawan penjaga-penjaganya di sini, soalnya kalau kita udah atau udah kalahin dia sekali, dia nggak bakal nantang kita lagi. Justru yang terakhir nih, saya mesti kalahin di leadernya. Hampir ya. Aduh. Hari dia. Ya Allah. Lama-lama saya bisa stuck di sini gara-gara ini parkour lava. Aduh. Nah ini masih ada kesabaran. Sabar. Ya. Lari aja untuk ini ya. Jangan kena. Maksudnya gini banget ya. Bikin tegang aja. Oke, di sini udah mau dekat sama gym leader di situ, jadi kan harus sabar. Sabar. Yes. Pokemon dia yang bernama Magmar. Oke. Okay. Litleo si Snake. Ini aja nih water pulse. Tapi kalau untuk di apa level ini yang kayak gini dia enggak bakal bisa langsung gini, enggak bakal bisa langsung one shot gitu loh. Yang confuse-nya ini biar dapat damage pun juga keberuntungan. Ini apa untung-untungan. Oke. Okay. 308 EXP. Bagus, naik level kalau di rapid. Brown. Jadi dari house for most. Should be and delete and replace. Brown. Ini katanya mau coba kulihat cek dulu nih. Ini katanya butuh apa ganti move ya. Power increase if teammate use it in the same turn. Round. Team leader Sebastian about to send in gold light. Switch your Pokemon. No. Intimidasi dong. Attacknya fail. Ini langsung aja serang. Oke. Sebastian to send in Magmar. Hati-hati nih peluang Magmar.
makan nih. Mark paint attack. Lalu water pulse. Oke. Round. Coba cek round. Magma is confused. Si Magma use flame burst. Ayo. Jadi use round. Quick attack aja deh. Ngabisin langsung dia. Oke, bagus dia kena confused. Kena confused please. Aduh. Ya, mati. Oke. Ini jangan mati. Nah ya. Ini Confusion. Si Magma does pain attack. Dark. Super efektif. Dari sini tipenya si Jirafek apa sih? Coba summary. Oh, dia pantesan aja dah. Enggak mempan. Dia tipenya normal sama psychic. Stomp juga. Si Magma snap out of confusion. Ya, ada mana lebih dah. Oke, agility, flame burst, ya, aduh, one hit kill dong, Midoran, oke, okay. Poison stick, overhit, ya, yeah, over, ya, Takairu. Taikaru has no more Pokemon that can fight. Taikaru Petrian. Taikaru secret protecting and exhausted Pokemon from any future. Pokemon kita lelah, jadi kita apa bawa mereka ke Pokemon Center. Dan saya lupa kalau saya masih punya banyak potion di sini. Coba kita cek di bag. Di medicine. Iya, di kan ada. Saya bakal skip dulu. Takutnya kelamaan. Oke, kita udah balik lagi. Oke, berakhir dan gua bakal dapet gym badge nya itu. Kalau gitu coba aja. Oke, dan outlet Leo. Frogadier. Ayo Frogadier, water pulse. Super efektif. Leo overheat. Overheat kuat banget dong. Aduh. Oke. Okay. Water pulse. Takutnya kena burn, jadi sebentar ada burn heal buat apa? Ini untuk apa ya? Untuk ngilangin efek burn lah. Ini tidak sih lagi dong. Oke. Okay. Use water pulse. Super efektif. Aduh, flame wheel. Critical hit. Very effect. Very efektif. Coba dia use water pulse. Oke. Akmar. Cuman yes, saya switch dulu ke Nidoran. Jadi apa buat jadi turn-nya bakal dipakai buat apa nge-heal Frogadier. Oke, okay, ke back. Super potion. Use Frogadier. Takairu use a super potion. Frogadier regain health. Opposing Magma use overheat. Ah, attack-nya fell. Jadi itu ya guys, overheat. Oke. Okay. Switch. Oke, okay, kita water pulse. Opsi Magma faint attack. Ayo, dark. Nah, makan tuh. Magma use faint attack. Aha. Rupanya berhasil ya. Super efektif. Opsi Magma fainted.
Okay, Frogadier grew to level 34. Good work. You really do have the potential. Ya, ya dong, kita punya potensial. Yes, kita dapat River City Gimmick. Oke guys, jadi kita bakal ke sana itu ya, ke gerbang hijau itu. Kita bakal ke kota selanjutnya. Road 7. Ini dia rute 7. Cool trainer bread and would like to battle Mario. Okay, Frogadier. Kayak lupa heal. Waterpulse. Astaga, aku lupa lagi kelemahannya air. Defense Pro. Naikin defense. Begitu ganti dulu ke Girafarig dah. Girafarig harusnya bisa ngadalin ini. Dia soalnya level 16. Confusion. Seharusnya confusion bisa apa? Bisa dapat chance untuk confuse sih. Nah, critical hit. Girafarig dapat 320 EXP. Frogadier dapat 320. Ultrader Biden sih rata-rata. Rata-rata dia itu tipe normal. Ini nggak perlu. Dia mah normal type kok. Confusion. Girafarig is confusion. Rattata is bite. Ayah, dark. Dark itu loh guys, serangannya guys. Element dark. Ini dark set. So, I have shiny mega. Mega Mewtwo and shiny mega. Mega shiny. Kamu banget ya. Kata mentang apa. Ini Midorina. Kalau gitu. Ya satu kali. Kalau ubi. Ini dia guys, evolusinya Nidorina saya nanti bakal jadi kayak gini evolusinya. Sekitar di level 17 lah ya, ini masih level 15. Back. Saya ini dulu dia apa? Heal Frogadier saya dulu deh. Efektif ya kan? Oke. Oke, banyak duitnya ya. Coba kita cek di back. Nah, di sini Takaero ini adalah trainer card kita dan uang kita sekarang adalah 16.596 money dollar. Money dollar lagi. Poke dollar. Oke, ini trainer juga kayaknya. Nah, ini kan trainer juga. After I have breakfast with my Pokemon, we come out.
Jadi latihan setelah sarapan ya. Aduh dia grass dong tayapnya dong. Oke. Kan nggak efektif. Jadi dia bisa mega drain. Tunggu bentar ya guys. Oke guys, tadi saya ini skip sebentar ya. Oke, jadi intinya harusnya kelemahan dari grass itu adalah kita rock terus habis ini kira-kira banyak ability-nya is confusion. Nah, karena apa ya, psychic transport paralisasi dong kira-kira kita ya dark assurance. Mega drain. The mega drain ini ngambil life terus life-nya dipakai buat diri sendiri. Oke. Okay. Kira freak dapat 204 EXP. Fogadir. Fogadir naik level 5. Jadi Sarah, Saint Beautify, will you switch your Pokemon? No, coba kita cek dulu Beautify lama nih. Oh, gini. Satu cuma amat ya. Dia tapi tipenya bug. Confusion deh coba. Absorb. Ya, yeah, absorb. Haha. Lagi Morning Sun. Regen dong. Aduh. Oke. Confusion lagi. Absorb. Aduh. Ini berapa kali nih mau absorb ya. Mau Lifesteal. Buset. Lama-lama saya ganti juga di ke Frogadier. Oke. Beautify is cast. Flying type dong itu kalau udah biru. Muda kayak begitu. Frogadier gain 704 EXP. Girafarig juga berkembang ke level 18. Well now that it's time for me to heal my Pokemon. Dia bakal heal Pokemon-nya katanya. Pokemon liar apa nih yang kita dapat? Surskit bug type, tapi kayaknya dia nggak langka deh. Surskit ini soalnya sebenarnya emang nggak langka, cuma skillnya bagus, cuma takut cuma itu bakal ngabisin kita. One day I have stun doubles all of my Pokemon that work for me. Yang Pokemonnya apa kamu yang asal pakai double stun aja? Minchino dong, aduh fighting type. Coba di ghost. Doesn't affect. Check. Kita use encore. Receive encore. No, this move cannot be used. Set. Cuma lick doang. Encore. Aduh. Nah ini dia guys, encore. Ngunci. Salah. Itu kunci apa lab ini kita move kita ya. Saya harus switch terpaksa ke Girafarig kalau sebenarnya lagi ini ya. Justico. Aduh di glitik dong. Tek aja kurang. Makan nih Minchino. Double slap. Makan tuh. Orders lu. Justico. Attack-nya saya ada. Disorder slew. Boxing Minchino was identified. Jadi itu identified. Ada dua kali Girafarig painted. Oke. Gua jadi Frogadier masih bisa ya. Nah, water pulse. Oke. 231 ya. Aktifkan. Waduh. Dong itu. Oke. Ya kita. Haha. Kecil banget. Enggak efektif juga sih. Waterproof. Yang penting ini kuat damage-nya.
not very effective. Opposing search kit is with sand. Very harshly, patient fell. It's water pulse. Okay. Brigadier gate 208. Rusty Samarvin, fluffy, fluffy. Aduh, Pokemon dia banyak banget, uset. Apalagi dah nih, kalau nggak salah, apa evolusinya dia bakal ke Ampharos ya. Kalau lihat dari bentuknya, critical hit, thunder wave. Ya, nggak kena paralisasi aja. Quick attack. Brigadier gain 521, bagus. Cepat evolve, cepat evolve ya kamu, Brigadier. Ada. Buset, bener-bener di stun semua. Oke, saya mendingan heal dulu. Use to Frogadier. To Frogadier paling ini. Pokeball cuma hanya ada Great Ball itu doang. Oke, ini coba lagi. Bridge, against it, close it, pretty cool. Ini let's battle. Yang penting kita apa dapat duit ya. Apa nih Pokemonnya? Send out to skip. Ada search kit lagi. Level 18 ke Pokemon ini dia ada 3. Bubble Beam. Enggak berpengaruh dong air juga. Brogadier speednya fail. Water Pulse. Ini paling ampuh Water Pulse. Quick attack. Water Pulse. Ini quick attack juga nih. Lah, dia juga pakai quick attack. Oke. Okay. 208. Hipster Lincoln, Fletchinder. Fletchinder dia tipenya api sama terbang atau flying sama fire ya. Sebenarnya kalau water pulse masih bisa sih ya. Pack ada. Fletchinder ini juga sih apa bagus juga sih ya. Nanti dia evolve jadi Talon Flame. Silicons in Masquerain. Masquerain. Waduh, bug type. Bug type ini. Iya, water pulse aku tinggal satu lagi. Sudah quick attack aja. Ya, paralisasinya. Masquerain, air cutter. Waduh. Quick attack lagi. Air cutter. Ya, elah. Taikai Rise No More Get 5. 624 dong dipakai buat ini Pokemon. Buat heal Pokemon. Ada. Oke, kita masih di ini apa di Brimmer City ya. Saya bakal skip sampai saya masuk ke apa kota selanjutnya ya. Tadi guys saya apa nantang trainer lain dan saya ngeliat di Pokemon kucingnya coba lihat tuh ekornya kayak per gitu. Lucu. Lah, habisin aja. Sikat. Dia aja nih, kayak semuanya kucing semuanya. Herdier ya. Herdier dia tuh jadi itu dia Herdier. Herdier cuma kayak ini ya, kayak bulunya tebal gitu ya, intinya. Herdier take down. Waduh. Brogadier avoid the attack, bagus. Bagus Brogadier. Mau berkembang pesat. Brogadier gain 585. This is what I get for ignoring my parents. Yalah. Tapi tunggu bentar. Di back, kalau kita ke TM, kita kan dapat ini nih, trick room. Nih, Girafarig able to use. Jadi kita coba bakal ini deh. Oke. Okay. Oke. Okay. Yes. Should be forgotten. Oke, aja deh. Trick room. Go. Nah, ini dia. Jadi itulah guys, trick room. Itu adalah ini rahasia. Itu adalah TM. Rahasia ya. Poliwag. Poliwag ya. Tipe air juga kali ini.
lucu banget tuh, ada bulu nih, ada bulu tuh di belakang. Ini masih rahasia ya. Kayaknya juga ada terhubung sesuatu deh. Terus itu kering amat nih tempat. Oke, saya bakal skip. Oke guys, jadi saya ketemu trainer dan dia punya Pokemon ini. Pokemon ini bernama Kadabra, Electric Type. Dan ya, ini lumayan langka juga. Disable. Ya. Yeah. Trick Room dulu deh, buat ngejebak. Gak bisa teleport kamu. Oke. Storm. Kinesis dong. Aduh. Bagus. Water Slug. Teleport. Gak bisa dong. Oke. Katanya no longer. Berarti masih bisa dipakai lagi. Ya gak mempan dong. Oke, Girafarig saya naik. Tapi Psybeam boleh nih. Oke, lurus. Jadi itulah guys, Trick Room. Saya bakal skip lagi. Oke guys, dan ya, saya ngeliat lagi dan 2 minggu di situ ya. Gak tau lah, gak pernah ingat langsung. Nah, kalau saya ingat dulu, soalnya pernah main ini. Nah, katanya para penebang, para tukang kayu ini katanya apa, mereka ini punya Pokemon yang bernama Bidoof. Dan Bidoofnya ini apa, dibiarin gitu aja. Enggak ngalangin ini, ngalangin jembatan. Tuh kan Bidoof. Nih pixel artnya keren loh, saya suka. Ya cuma si Progadirnya. Aduh. Bidoof headbutt. Normal sih, masih nggak apa-apa tuh. Progadir walk up. Progadir is quick attack. Hyper Fang. Normal. Tuh tapi tinggal dikit. Ganti ke Girafarig dah. Kita mau tes Psybeam nih dia. Hyper Fang. Psybeam. Set kuat banget. Hyper Fang lagi dong. Korbanin satu dulu dah. Probably. Defense Scroll. Potionnya. Jadi kalau gitu saya urus diri. Ini satu pakai bar lebih dulu deh. Hyper Fang. Aduh. Terang nggak nih apa poisonnya? Double kick. Hyper Fang. Tidak ada poin. Attack bagus. Double kick. Efektif tuh cuma. Kurang damage-nya kurang. Double kick. Headbutt. Aduh. Ini orang flinch juga gini. Bisa gerak. Hyper Fang. Tidak. Aduh. Progadir ayo. Dia gak bakal mempan masalahnya kalau pakai air. Gak cukup kuat juga sih, makanya yang paling kuat itu ini. Udah paksa dah, kita lanjut water pulse. Oke, one hit kill bagus. Move fling. Move. Replace fling.
musuh di fling. Power depends on health item. Tapi lagi enggak ini item. Gak usah deh. Oke, Lumberjack send in Deerling. Ya elah Deerling, aduh. Saya tahu Deerling ini nih, ini termasuk ini sih termasuk langka juga sih, tapi enggak tahu dan ini Deerling. Biasa kalau Deerling ada tandanya nih. Itu sun berarti coba ini. Enggak juga. Aduh. Nah, bagus tuh. Mampus kamu kena confuse Deerling. Pin attack. Bagus. I think I just say break a little longer. Malas kamu. Jangan lu dah, gak berani. Oke, kita akan melakukan penutupan di sini. Oke guys, sampai sini dulu episode Pokemon Legends. Oke, press 3D Demon off. Goodbye.